penjajah, salah satunya Belanda, meninggalkan berbagai macam warisan kepada kita. Salah satunya adalah jembatan Reli ini. Konon katanya di jembatan ini pembuatannya ada salah satu tiangnya itu dibuat dari batu nisan. Mitos ataukah fakta? Masih bersama kami tim Petua Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini ada di salah satu jembatan peninggalan Belanda. Masyarakat menyebutnya Jembatan Boloye, di salah satu sudut di Desa Wino. Ada fenomena apa? Dan bagaimana tim Petua Jawi mengungkap misteri yang ada di sini? Melo aku ya. Halo Sobat Puja, kali ini Mas Kebo yang ganengnya luar biasa, yang fenomenal, belum pernah diakui dunia nyata maupun dunia gaib. Kali ini saya Mas Kebo dan Mas Raka. Oh ya Mas, sebelumnya gimana Mas kabarnya Mas? Gimana Mas, baik Mas. Oke teman-teman. Oh ya Mas Raka, kali ini kita di lokasi yang sangat ekstrim Mas ya ini ya. Paling ekstrim di antara video kita yang mengenai jembatan Mas. Oke. Oh ya Mas Raka, apakah ada sedikit cerita Mas untuk lokasi kali ini kita malam ini? Nah, saat ini kita berada di salah satu jembatan rel kereta api zaman penjajahan waktu dulu ya. Peninggalan waktu penjajahan zaman dulu. Ini rel kereta api pengangkut kayu. Pengangkut kayu yang di sini terdiri tiga tiang. Bawahnya tiga tiang. Dan ini relnya ini masih. Ya masih. Dan konon katanya. Dan katanya konon. Konon katanya. Katanya konon. Oke. Di sini ada salah satu patok kuburan sing tiba-tiba itu malu temeret nok kene. Nah, endi patok iki? Nok endi panggone? Nah, kita coba kuat bersama-sama nanti. Oke, teman-teman. Demikian sedikit cerita mengenai lokasi saat ini di Jembatan Boloye. Oke, untuk selanjutnya dan gimana sih keseruannya? Ikuti terus tim Petua Jawi menguak tempat-tempat misteri yang menurut kalian horor, mistis, angker, super-super duper angkernya. Saya melu aku ya. Oh iya Mas ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan ini Mas ya, jembatan yang paling ekstrim di dunia Mas. Boleh kita melihat lokasinya Mas, ke bawah sedikit. Ini kelihatan nggak Mas? Kira-kira ketinggian berapa Mas? 1000 kaki Mas. 1000 kaki dari permukaan laut? Iya. Ini kalau jatuh itu mungkin biur Mas. Jembatan tertinggi di Minang, informasinya Mas. Jembatan paling tertinggi Mas, saya sampai gemeteran kaki saya Mas, sumpah ini. Seperti apa Mas? Gemeternya Mas? Gemeternya Mas, ya Allah. Ake-ake dah, iya. Cukup Mas. Pesannya Mas Suhunya jangan main-main di sini. Jadi sambut Mas. Bunyi? Oke. Buat teman-teman. Wah. Ada siapa Mas? Kru Mas. Kru. Jangan main-main ya. Saya mau ngucapin buat teman-teman yang sudah merequest tempat ini, terima kasih. Dengan adanya request Anda, saya berterima kasih karena saya tahu lokasi yang sangat ekstrim sekali. Makasih buat teman-teman sudah merespon request sudah merespon lah ucapan saya yang kemarin ya, yang katanya konon dan konon katanya itu saya suruh request tempat yang paling ekstrim dan inilah yang paling ekstrim bagi saya ya Mas ya. Karena Mas Kebo takut ketinggian? Iya betul.
gantengnya yang belum maksimal ini takut tinggi saja mas. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah request dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Polandia, Arab, semuanya yang belum saya sebutin, saya mohon maaf. Oke, jangan lupa dan jangan pernah bosan nonton tim Petuah Jawi menguak lokasi yang paling horor di Kecamatan Winong. Oke, mas Rakanya sudah itu lho, sudah selesai. Ayo mendekat mas. Tinggal milih nih, sebelah kanan kiri. Langsung sampai mas. Paket komplit ini ya. Sampai. Gimana mas? Ini. Setelah mas Raka melakukan komunikasi, corowong ini cerita. Waktu mbiyen sing bangun ini kan waktu zaman Belanda. Waktu zaman Belanda, iki jembatan, wonge sing gawe iki brewok. Brewok rambutnya berombak api kruwel-kruwel semene. Ya kok comotonan. Untuklah warga pribumi. Pribumi kene ternyata. Untuk wong kene. Seneng karo wong kene. Belanda, Mas. Orang Belanda itu, Mas. Dungu gak? Kelindingan. Mana wong? Dungu gak? Iya. Mau. Itu kru kita bukan sih? Enggak, Thomas. Itu di sini, Mas. Di motor kita, Mas. Tapi kayaknya di belakangnya Mas kebur. Oh, enggak, Mas. Aman. Selagi saya masih ada dekat suhu, aman, Mas. Iya. Coba Mas Raka deteksi dulu. Neng tembus, Mas. Iya. Bunyinya mengaung, ya, Mas, ya. Janjian macam gak ya aja ngomong sih engkau tak dono gak cerita no engkau ben anak turunmu naik ije ono kok ben jiko patokmu no kene. Oh. Kenapa patok no kene lah ini ceritanya waktu itu ku kan ono wong lanang sing nyiptakno iki dalam arti sing kreatife lah apa jenenge Mas? Kreator. Oh, bukan. Instruktur. Insinyur. Arsitek ya. Arsitek iki gawe iki. Oke. Pas penerapan iki, dekne seneng karo warga bumi. Ayo wong. Ono dengan sebelah kene. Oke lho, obah. Ini ada obah. Nah, lagi obah. Lagi merenek nih. Siiiir. Engkau. Kosek. Engkau mau ngaruh aku, engkau. Aku gak dia niat yang lain. Aku tak gawe apa karo kowe. Kosek. Nah, ceritanya ini mau. Dia ini mau, det, seneng. Nah, seneng iki. Apa? Lunggu, ya lunggu. Mak lunggu kok lunggu. Aku jongkok to. Lunggu. Mas. Gembung gede nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lunggu. Ya tak kancani lunggu. Meneng lo. Kowe tok kono. Meneng lo. Untuk kono ya. Meneng. Serobah ya. Eh, godhong iki wis robah ya. Cuma obah-obah ya bareng langsung prang iku. Jangan lupa. Nguyu nih. Laki-laki perempuan mas. Perempuan yang tadi ada anding-andingnya ini mas manis. Anding-andingnya oke okay, nih. Kan sudah jelas mas kalau ada. Susi. Orang jauh. Cantik ini. Titi Puspa. Oh ya cantik kan ini. Cara ibadah Wak Dewi. Udah undi karo Lastri. Nah, bedane Lastri kan gak ono andeng-andenge. Nah, iki ono. Kudung. Ndak. Waduh. Identik kalau perempuan ada. Nek dikuncir ngene lho, dikuncir ngene. Oh, jambian kuncirane kan digelung.
Ki cerita. Iku dia langsung seneng. Nangon-nakono seneng, seneng. Nah, senengnya iki. Cerita no. Sempat dia do melaku-melaku do pebukitan, do pemandangan. Sempat iki do ngelakoni sing apa saat durunge nikah, melakukan hubungan intim. Nah, waktu iku oh anginnya kan, iya kan, iya ora nembe, iya ora. Ya kenapa cerita ke? Ya apa-apa, ternyata kan cerita ke. Iya. Aib mas, aib. Ya aku cerita ke aku, dia langsung janji. Aku merenai meneh. Aku merenai meneh. Aku tak nutuk no iki loh, ben bar. Dintentani nganti suwi. Ngonang iki rabele balik. Nah, ditakok-takokno. Ngeruno kereta. Ditakokno. Ternyata wong iki wes balen ono gorone. Bahkan sempat ono sing ngomong. Nah, dene iki wis kawin karo wong pemerintahan kolonial. Song dene iki. Loro ati. Dadine iku ndekne. Bunuh dirilah ndek nek kene. Di bawah sini mas. Ini termasuk cetik loh, dia ini jeberu loh. Dia ini tak ngomong ini ki, gak ada jenisnya prank. Prank ini gak ada. Dia ini ki, cara ngomong ini ki, wet-wet budi-budi dia. Ini ki. Tiba-tiba dia sekonde, ya ini saya tak lunggu ini. Pas mas, ke tengah. Pas saya lunggu ini. Jangan-jangan patoknya? Patoknya, nah, saya, jenisnya patok saya. Okay. Nah, dia ini langsung ditemukan no warga di kuburan deh. Tapi dia kadang gak tenang. Berarti janji ini iki lo, ini sih janji ini. Kula tinggal nganoni. Nah, dia sampai iku sampai detik iki dia nih ngenteni wong lanang iku. Lewat apa? Kilo. Pol ben ngerti. Kenapa patok iki balik? Yuk iki. Pindah ben ngerti. Sampai mati pun aku belum ngenteni kue. Nok panggonmu ketemu kue bisa makali. Iki lho patok e. Cak tulisan nongko. Ya, Mas. Ya betul betul. Weh. Ya jelas Mas ya. Cak tulisan nongko. Iki lho Mas. Ini tuh nyata Mas. 6 apa 5 iku. Wah. 64 baru keluar tadi ya. 41 itu. Eh, cuma. Endi? Wah, rasa dideteksi, Mas. Sulit ini. 41 itu. Iki, Mas, bener, Mas. Lah. Kenapa dipegang? Hah? Iki loh, Mas. Ayo, aku tansi kiwa. Iki jelas, Mas. Tangan kanan ya. Bener dipegang. Entok dipegang. Entok kanan deh. Ini, Mas. Nyata. Kenapa? Kok iki? Nah, iki lho, lurus mrene ndekne. Nah, iki. Bener iki patokmu. Bengok-bengok apa, Mang? Ya itu ndo. Hah? Nah, ndekne iki ndo janjine. Tekon ne. Oh, anginnya tekan ya. Ini yura. Lah, nek sebelah kene uga masih fokus kene. Oh, nek tekan ya ora apa-apa ya. Sing babar. Waktu iku ndekne iki ki duwe ngono. Liontin. Dadi kalung liontin iki. Kalung liontin iki cara ibaratnya iki ono fotone ndekne mbekan lanange. Dia jawab, tolong temok no kalungku. Sing gawa sapa?
kon balik no, aku ben tenang. Nggak walam. Ora iso aku nemono. Jaman mono. Mono. Komas iku. Saake nekne. Nene saake. Iki kisahe nekne. Nah, yuk didungakno bareng-bareng. Pas iki patoke dungakno bareng-bareng. Muga-muga arwahe diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat di sisinya. Amin. Yuk bareng-bareng doa memperkati masing-masing. Ini mantok. Mantok deh. Jolong. Ternyata nokene iki ya memang sing paling utama iki wong wedok iki sebenarnya iku dengan kisah patok iki kan. Mm-mm. Kisah patok iki. Pamitan dek ne. Ini pamitan. Nunggu. Nah, kene lah ono siluman macane. Nang berikan iki, Mas. Gak iki lho. Dan keberadaannya mengganggu. Iya, cuma ngetok-ngetok blok. Gak ganggu ya? Heeh. Terusan nek nah, kene iki lho gendruwo iki. Prank iki, Mas ya? Heeh. Identik, Mas. Heeh. Kalau ada pohon bambu pasti ada genderuwo. Dan itu yang sering mengganggu, Mas. Nah, yuk ngadek yuk. Aduh, alhamdulillah sudah selesai. Yuk. Tak tanda ini sih, Pak. Empat satu tanggalan 41 nah ini mundur ya pendengarannya siji men tekniknya ini. Ora. Yo intine ongkol lah. Heeh, ongkol lah iki pokoke. Yuk. Masyarakat. Kemana kita langsung? Nah, selepas lokasi. Iki titik terakhir. Titik terakhir, Mas. Iki lho Kadek, mau aku pengen kok anu kene mundur-mundur. Mundur. Titik terakhir, teman-teman. Di bawah ini ya. Mas, mundur. Kameranya bisa disilet kan, Mas? Dizoomkan ke sana, Mas. Menurutnya masyarakat tadi. Masih jauh mancing biasanya. Hah? Mancing buat ternak. Di sini ini, Mas. Nontanya, katanya konon dan konon katanya. Ini petapak ini, Mas. Daerah kene iki lho. Kene. Nah, jari-jari ini bener apa ora? Nah, masih nama suku tanya. Itu koton, koton.
Iki lho, Pak. Katanya konon dan ngik, konon katanya. Ngik 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 ngik. Jalan pun jalan pun. Dulanan, Mas. Iku apa, Mas? Dulu enggak? Apa Mas, Mas? Dicek, Mas. Hei, teko Mas, angin Mas. Hei. Apa Bu Gret mrene? Mundur Bu, Bu. Bu, mundur sik, mundur sik. Mundur, teman-teman. Piye? Ada yang menarik Mas Raka tangannya? Ngunuku nek sing apik. Kau yang anggap aku sedulurmu, aku anggap kau sedulurku. Ngomong sing apik, ngai tondo sing apik, jadi sawat-sawat. Sing apik lah. Siapa sing apa? Hah? Siapa Mas? Siapa sing apa? Ini Jail loh. Piye? Kaya rasa dijak omong. Aku keras lho ya. Tak buka. Kemedun. Lendang ini. Lendang warna jojo. Nah ngono tenang. Ini pada-pada sedulur. Ke sedulurku, aku sedulurmu. Mungkin ini ya teman-teman. Mungkin Mas Rakanya ini sekarang marah benar. Karena gangguan, gangguannya sangat nyata sekali loh. Ayo, ayo mendekat, mendekat. Nakal lagi. Heeh. Kak dhewe nek. Dhewe. Wedo iki apik. Kemi nakal to buan terlayu nek. Ini nakal lagi. Cacat kecil lagi. Di sini. Agak kecil. Sing dolanan godhong ya. Heeh. Kene wedo siji apik. Ngik. Iki sarange. Kamu pahlam apa salah? Pales. Itu kena ketok Mas. Salah. Kau kena ketok Mas. Mas. Hmm. Cakep. Makanya itu cakep. Buah salak, buah mangga. Iya itu. Udah gitu aja Mas. Ini teki. Mana-mana? Indah ya. Ditutupi pe teki. Indah ya. Ikilah sarangnya. Ikilah sarangnya ndek ne. Depan kita aren. Lah iku pucuk iku apa? Nah dhewe kono Mas, kono Mas, kono Mas. Iki yo gak iki wite. Nang tengah-tengah iki ndek ne. Iki Mas, pe tiga. Dhuwur iki Mas. Iki lho Mas, ngarep iki lho Mas. Nah iya iki. Ngarepe kok gak wit ngarepe nggulne wit iki. Sik. Oh sing iku sampe ngono ku lho. Kalau Mas, kalau Mas, ketok Mas, kalau gedhi lho Mas. Oh iya, iki ngene iki. Kalau putih kalau. Gedhi ngatek kok. Ini iki susah iki. Sarange ndekne.
Pertapaan apa? Pertapaan apa toh? Kemarin kan ada mas, itu dari tim kita ditanya-tanya dan ada tempat untuk pertapaan ya mas. Konon katanya. Dan katanya konon. Itu ini di sini ini ada tempat pertapaan mas. Zaman dulu mas ya. Entah benar entah benar. Ah itu coba mas Raka. Kalau menurut dulu. Spiritual saya, iki bukan tempat pertapaan. Tapi apa? Iki sarang makhluk-makhluk kerdil. Wong ade kerdil diane gendrus yo gak wong kecil-kecil yo. Tuyul punya rambut toh. Jadi kan kandwe rambut, ini kini rembo toh. Jadi wong kerdil nanti segak sih wong kerdil. Cacai. Ngono. Ya iki susoe. Gudangnya lanang wedok nek kene kabeh. Heeh, hampir kaya sing nek makam Bang Rang. Bang Rang ono pohonnya, pohon yang di belakangnya Mas ya. Karena ada dua pohon, kiri dan kanan. Yang kanan itu apa? Tingkat. Kanan iki apa? Ya sing kiwa. Elek. Contone kaya aku iki nek kanan, aku neng kiwo. Berarti aku elek. Ya, wis ngono. Iki. Coba Mas. Jelaskan lagi, Mas. Kan lah sawedok iki mau ngomong. Ngomong dekne. Jusu suwe iku nakal. Oh, perempuan yang tadi Mas yang baik tadi itu. Iya. Makasih sudah mengingatkan buat ya iku panggone. Nah, dia bilang ngomong topo. Di sana mas? No. Dia ngomong. No. Dia bangunnya si cilik. No. Nah, sudah tahu teman-teman, dijelaskan ya. Menurut pandangan spiritualnya Mas Raka dan Mas Kebu, di sana itu nggak ada tempat pertapaan. Dan untuk jelasnya lagi, ikuti. Mungkin Mas Raka menginjak semut ya atau digigit semut lagi. Oh, bukan. Ayo lo cepet. Bukan Mas, bukan. Spider-Man Mas bahasa Jawanya itu. Spider-Man. Iyalah, sarangnya Spider-Man. Bahasa Inggrisnya monggo. Iki gak penuh gak parah nih deh ngono. Corong ini nih, pecah-pecah kecil ini. Corong ini, mencorong. Bengis, ngono. Yo, ngono. Ngono. Saya iki pindah orang Melayu, ngono. Waki. Temenak deh nih. Dari sana banyak ngono. Kayaknya dak tak sedot. Kurcaci tadi. Kayaknya dak tak sedot. Tak buka siji kengo. Sawet Melayu, sedot sawangnya wis. Sawet Melayu. Wis tak kandhani, tak kek alus kan mau. Ya Allah, ada kaya ono kowe. Iya, dia mau kesedot. Ono pitu mau kesedot mau. Melayu nih.
Pergak munggah kana bunjak genjot wah iki jenenge wae nek di unggah wis mentiyong ah. Heeh. Ya ya ngono. Wis kandhani ape-ape ra gelem. Ya wis. Wis ngono ae Mas, makane. Apakah sudah tidak ada lagi Mas untuk yang mau dikuak? Ya cuma segini aja Mas. Oh hanya itu. Itu kan kita. Oke oke. Demikian penelusuran kita pada malam hari ini. Sekarang kita sudah menginjak pukul 1.54, mau pukul 2 ya? 2.30. Tidak, tidak sampai Mas, kali ini cuma hanya satu lokasi dan tapi yang menurut ekstrim sekali loh Mas ini. Oke. Apakah ada sedikit pesan Mas untuk sobat Boja di rumah dan sobat Boja dimanapun yang berada di rantau atau yang berada di lokasi ini? Nah, sedikit pesan-pesan buat warga sekitar dan juga buat sobat Boja di rumah, yang intinya buat warga sekitar. Nah, tolong siapapun kalian yang mendapatkan kalung atau liontin, balik nono kali itu. Cemplung nong. Balik nong. Patok gunggung saya nak kono kau hilang. Mesti hilang. Akhirnya dia apa? Orang bimbo bimbo. Tolong. Saake. Dia tinggal mau disintai. Terus barang hilang. Ya bukan kita menuduh siapapun bukan. Tapi kita cuma menyarankan gelem monggo orang yang tak apa-apa. Kene timbut wajawi cuma sebagai jembatan, sebagai jembatan. Nah, gitu. Nah, bersyukurlah kalian memiliki bekas warisan, bukti sejarah yang anak cucu kita bisa merasakan atau melihat hasil karyanya. Lihat. Nah, gitu aja Mas. Oke. Begitulah sedikit cerita yang kami dapatkan dalam episode kali ini. Setiap tempat punya keunikan sendiri-sendiri, baik dan buruk tergantung otak manusia mencernanya. Lapangkan hati, ikhlaskan diri, mari bersama-sama menjaga peninggalan leluhur kita. Jangan lupa tetap dukung tim Petua Jawi dengan like, share, subscribe, dan komen. Follow juga IG kita di tim Petua Jawi Official, Facebook kita di Petua Jawi Official juga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boja. Ojo ngaku wong pati nek durung nonton Petua Jawi. Yes. Di sini lokasinya tahu sendiri, habis hujan pelentong bahasa Inggrisnya ya. Pelentong. Bahasa Malaysianya apa? Bahasa Malaysianya becek ya, becek ya. Lihat, nek bahasa Malaysianya udah becek apa Mas? Blak ketok. Blak ketok itu bahasa Papua, Mas.